Warga Dusun Nyamplung, Desa Gambir Kuning, Kecamatan Keraton, Pasuruan, merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-72 dengan kegiatan lomba nguwot atau berjalan di atas bambu. Dalam lomba ini, para peserta harus meniti bambu sepanjang 10 meter yang membentang di atas permukaan sungai, dan sekilas lomba ini terlihat mudah. Namun kenyataannya, peserta harus jatuh dan terjebur ke sungai hanya beberapa langkah saja. Apalagi para peserta tidak sendirian, melainkan saling berhadapan untuk mengadu ketangkasan. Bagi peserta lomba ini sangat penuh tantangan, karena diperlukan ketangkasan dan fisik kuat agar mampu melintasi bambu ini. Untuk mencapai juara, apa perlu latihan khusus? Yang perlu fisik ya? Apa susahnya tadi? Ya susah. Susah banget. Ini dalam rangka Agustus. Agustus. Tak hanya kaum laki-laki yang mengikuti lomba nguwot ini, juga diikuti oleh kaum wanita. Sayang, dalam lomba ini sejumlah peserta perempuan gagal untuk melintasi bambu sehingga tidak mendapatkan hadiah yang sudah disiapkan di penghujung bambu. Sulit gak? Sangat sulit. Kenapa? Ya itu dengan gerakan airnya yang sangat licin dan sangat jadi ya gitu deh. Senang gak dengan acara ini? Ya, suka sekali. Lomba ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga yang menyaksikan di pinggir aliran sungai. Mereka berharap agar lomba tradisional, terutama lomba nguwot, dilestarikan setiap tahunnya. Anas Muslimin, CTV.